Yes, Smart Viewers, baik lagi di Gado Gado. Apa aja boleh. Sama gue Nathan dan Adam dan juga ada Teni dari Jakarta 8 Legged. Tadi udah ya, kita juga udah main game. Aduh, ternyata selfie sama tarantula biasa aja sih kalau gua biasa aja, nggak tahu kalau Nathan ya itu. Jadi sebenarnya tadi mestinya gue yang harusnya si Nathan. Mohon maaf nih, saya sudah belajar. Dia udah meriset, udah di googling, jadi dari kemarin dia tuh udah. Padahal walaupun saya nggak tahu di gamesnya kayak gini, ternyata kebetulan ya. Kebetulan ya. Semua semesta mendukung saya. Tapi kalau misalkan Smart Viewers nih, kalau misalkan mau gabung ke Jakarta 8 Legged, itu gimana sih caranya? Gampang aja sih. Tinggal cari Facebook kita sama Instagram kita sama namanya Jakarta 8 Legged gitu. Oh, jadi langsung dikontak aja. Langsung dikontak aja. Ntar kalau misalnya pengen gabung, pengen miara tarantula, pengen nanya-nanya, boleh langsung chat ke kita. Biasanya kan kalau nggak tarantula doang sih, biasanya kalau kita melihara sesuatu masih baru kan, ini gimana? Kan, ini apa sih? Ini gigit enggak? Cara megangnya gimana? Ini sakit apa enggak? Gitu segala macam bisa dikonsultasi dan tanya-tanya ke sana ya. Kalau misalnya buat sakit tuh, berarti dia lu tahu dari mana sih? Wah, ini lagi sakit, wah ini enggak nih. Ciri-ciri kalau dia sakit itu mogok makan biasanya. Mogok makan. Kayak kita kalau sakit kan mogok kerja makan. Ya. Mogok makan dulu gitu. Itu. Dia kalau kita misalnya kasih jangkrik gitu, dia kayak kabur. Kabur tuh. Dia enggak makan tapi malah kabur, menghindar. Biasa itu sakit gitu. Nah, kalau kalau misalkan udah sakit gitu, itu berarti pertolongan pertamanya seperti apa sih? Wah, kalau sakit biasanya sih tergantung sih, kan ada sakit tuh yang kayak DKS namanya. Dia itu jadi kayak kejang-kejang gitu. Jalannya juga nggak stabil, dia kayak goyang-goyang, kakinya kayak halu gitu ya. Bisa jadi. Jadi emang kalau sakit tanda-tandanya seperti itu ya? Bisa jadi. Dikasih makan, bukannya makan tapi kabur ya? Kabur. Sedikit tips and trick lagi dong buat melihara tarantula versi kalian nih dari Jakarta 8 Legged seperti apa? Satu, kita harus jangan takut. Jangan karena wah ini gede takut kitanya. Gitu. Terus yang kedua, kita ini megang tarantula lebih berbahaya buat tarantulanya. Kenapa? Dia kan biasa hidupnya di tanah. Dia kita naikin ke tangan, dia takutnya jatuh mati, malah bahaya buat dia. Yang tadi ya. Kalau kita digigit, kita nggak mati, tapi kalau dia jatuh dia mati gitu. Jadi nggak disarankan buat dipegang. Gitu. Karena dari mereka sendiri bisanya bukan yang mematikan ya, tapi bisa mematikan. Kayak paling tadi udah dibilang venomnya pun yang bisa membunuh buat hewan doang. Dan tadi juga udah disampaikan kalau tarantula itu sebenarnya adalah hewan yang untuk display ya sebenarnya. Buat display, dan ada rentannya juga tadi kita yang pas main game itu. Rentan di bagian perut ya? Abdomen. Abdomennya. Perut itu abdomen. Jangan sampai jatuh karena itu rentan banget untuk membahayakan nyawa dari tarantulanya sendiri. Dan nggak kayak laba-laba nggak perlu ganti kulit kan ya? Kalau tarantula perlu. Nah ini ada kelihatan nggak ya sebenarnya? Harusnya sih kelihatan nih, kecil. Yang ini nih, ini kulitnya kan ya? Iya, kulit mold. Dia itu jadi bertambah besarnya dengan ganti kulit. Ini yang ini nih. Terus yang ini mana? Nah yang ini, ini binatangnya nih, tarantulanya nih. Yang ini mana sih? Ini, yang ini bekas kulit moldnya. Ya, yang habis ganti kulit. Kayak ular kan dia shading gitu kan, ganti kulit biar makin besar. Ini juga. Jadi jangan takut kalau lihat, waduh, kok ini ada kulit. Tarantula nya mati ya? Enggak, dia cuma bertambah besar doang gitu. Jadi dia tiap kali bertambah besar ganti kulit? Ganti kulit. Bukan karena memang ganti kulit kayak ular aja gitu. Bukan. Ya? Karena memang keperluan. Dia kalau makin membesar dia ganti kulit. Gitu. Siapin kandang baru ya. Benar. Siapin tuh ya. Siapin kandang baru tuh. Kandang baru. Kandang barunya bukan karena untuk dibersihin tapi untuk gantiin ya. Karena udah gede dia. Karena udah gede ya. Iya. Jadi kandang tarantula ini minimal 2 kali leg span-nya dia. Kayak misalnya yang itu kan panjangnya 13 cm sampai 15 cm. Minimal kita panjang enclosure-nya 30 cm. 30. Biar dia masih bisa jalan-jalan. Leluasa bergerak. Leluasa. Ya? Tapi jangan juga kita tarantula yang kecil, yang sling, kita masukin ke yang gede. Dia susah cari makannya gitu. Nah, ini buat Smart Viewers yang udah tertarik bergabung dengan komunitas Jakarta 8 Legged, boleh dikasih tahu dong mesti media gabung kemana, medsosnya, segala macam. Jadi kalau kita kalau kalian semua ingin bergabung dengan kita, silahkan bergabung di Facebook dan Instagram kita atas nama Jakarta 8 Legged. Tinggal request aja, nanti kita langsung accept. Nah, untuk misalnya gabung ke Jakarta 8 Legged sendiri ada persyaratan nggak sih? Misalnya lu harus punya tarantula juga baru bisa gabung? Oh, atau enggak kok, ada kok yang cuma pengen tahu doang gitu. Nggak harus bener-bener dari Jakarta kok. Oh iya. Tapi kalau beda lagi sama yang di grup WA gitu. Oh. Jadi kalau grup Facebook ada yang dari Bandung, ada yang dari Surabaya, ada yang dari mana-mana yang ingin berkomunikasi atau membahas gitu, tukar pikiran, boleh bergabung di Facebook kita. Iya, sambil nambah wawasan juga kan soal tarantula ya. Iya, benar. Next event ada di mana? Next event kita ada di Surabaya. Wih, ini kayaknya apa nih? Event apa nih? Kayak gede. Eventnya event tarantula juga, tapi ininya di Surabaya. Apa komunitas Surabaya? Oh, komunitas Surabaya. EJTK. Okay. Cabang Surabaya tuh. Cabang Surabaya. Oh, mereka hostnya EJTK ya? Apa tuh? Iya. Wah, saya kurang. Oh, tahu. Pokoknya lupa saya. Tapi kalau untuk yang batch Jakarta tetap ngadain rutinitas ketemu-ketemu ya. Rutinitas, iya. Okay, sebulan sekali pastinya. Siap. Oke. Nah, itu ya Smart Viewers seputar Jakarta 8 Legged membicarakan tarantula-tarantula, cara gimana merawatnya, cara menghadapi, maksudnya bukan menghadapi, cara memelihara awal-awal dan kawan-kawan. Sebenarnya nggak perlu takut juga sih, itu ya. Walaupun tarantula kan gede lah, lebih gede segala macem. Cuman sebenarnya dengan penanganan yang pas, lo bisa memelihara tarantula tersebut. Nah, itu mesti banget ya kalau misalnya buat mau lihat-lihat tarantula, langsung aja gabung ke Jakarta 8 Legged. Iya, megang-megang tarantula. Nathan nih belum megang nih ya, abis ini harus megang nih Nathan ya. Nah, makanya kita mau thank you dulu ya Tenny udah datang. Thank you Tenny, thank you. Saya terus ya, Jakarta 8 Legged-nya. Lancar gitu lah ya. Mantap. Nah, kita juga udah sampai di penghujung acara, kita nemenin Smart Viewers ngobrol selama 1 jam ke belakang. Jadinya akhir kata Nathan mau pamit. Adam pamit. Serta seluruh kru yang bertugas juga pamit undur diri, berterima kasih. Sampai jumpa di episode Gado Gado selanjutnya. Bye Smart Viewers.